السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين. أما بعد، yang dihormati lagi dikasihi fadil yang berbahagia Tuan Haji Kiai Idrus, ashabul afadil, seluruh kepimpinan masyarakat, para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, di pagi Jumat yang penuh dengan barakah ini, sekali lagi kita diizinkan oleh Allah untuk sama-sama berada di medan ilmu. Pada pagi ini, saya akan cuba membawa bagaimana pendekatan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk mendidik manusia. Apabila Allah membicarakan pendidikan ini di dalam Al-Quranul Karim melalui surah-surah yang banyak, 144 surah, Allah ada pendekatan sendiri apabila Allah sendiri mengakhiri setiap surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu daripada cara yang Allah buat, Allah bercakap dengan manusia di dalam surah Hud di akhir surah. Ada cara yang Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan manusia untuk memberi gambaran betapa Allah kalau boleh tidak ada seorang hamba-Nya yang akan dihumbang ke dalam api neraka Allah. Allah bercakap dengan manusia lebih indah, lebih baik, lebih lembut daripada seorang ibu yang penyayang. Akan tetapi manusia ini punya degil dengan Allah. Mereka sanggup lupa dan ingkar kepada perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, kadangkala pendekatan yang diambil oleh Allah di awal surah, Allah menggunakan di antaranya huruful muqata'ah seperti alif lam mim, yasin, qaf, nun, kaf, ha, ya, ain, sad.
itu di awal surah yang diguna oleh Allah untuk bercakap dengan manusia dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala langsung tidak berhajat dengan kita manusia. Yang berhajatnya adalah kita kepada Allah. Para hadirin hadirat sekalian, cuba kita renung siapa kita dalam dunia. Kalau Allah tak ciptakan kita lahir ke dunia ini, insya-Allah bandar Kota Baru ni macam ni. Kalau saya tidak dilahirkan oleh Allah dalam dunia ini, tak pernah wujud. Orang lain yang akan kuliah di sini, bandar Kota Baru jadi macam inilah, dan dia tidak menjejaskan apa-apa kuasa yang dimiliki oleh Allah. Dalam keadaan begitu, Allah masih sayang kepada manusia dan memberi penghormatan yang sangat tinggi kepada manusia. Bila Allah bercakap, Allah menggunakan pendekatan yang berbagai-bagai di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang ingin saya sebut di dalam kuliah pada pagi ini, bagaimana Allah mengakhiri satu-satu surah. Saya sebut tadi Allah dahulukan dengan antaranya huruf muqata'ah, di antaranya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini awal surah. Allah sebut sekalian makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, mereka bertasbih kepada Allah. Para hadirin sekalian, apa yang boleh kita faham? Maknanya Allah menyindir kita. Kalau makhluk yang bernama pohon kayu, yang bernama air, hujan, bulan, bintang, mereka tidak ada akal, tapi dia boleh bertasbih kepada Allah, maka Allah nak sindir kita. Kamu wahai manusia yang dicipta oleh Allah, fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang terbaik. Tiba-tiba kamu wahai manusia tidak mampu bertasbih kepada Allah, tidak mampu tunduk kepada syariat yang baik yang dicipta oleh Allah untuk memberi rahmat kepada kamu. Kamu langgar, kamu ingkar. Pun begitu, Allah masih berlembut dengan manusia. Bila bercakap di dalam Al-Quranul Karim, Allah menggunakan ayat-ayat sebagaimana yang saya sebut. Apa yang ingin saya tekankan sedikit, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menamatkan satu surah. Di dalam surah Hud, surah yang diceritakan oleh Allah, peranan yang dimainkan oleh Nabi Allah Hud alaihi salam, ancaman-ancaman yang diterima oleh Nabi Allah Hud alaihi salam, nikmat yang sedikit yang dianugerah oleh Allah kepada baginda, permasalahan-permasalahan yang sangat banyak yang dihadapi oleh baginda di sepanjang hayat. Allah mengakhirkan surah Hud, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, walau syaa rabbuka laja'alan naasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan naasi ajma'in. Maksudnya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dijadikan manusia dan juga jin di atas muka bumi ini daripada zaman dahulu sehingga kepada sekarang, mereka berada sebagai ummatan wahidah, umat yang sekata, sebagaimana makhluk-makhluk yang lain, para hadirin hadirat sekalian, sekata. Pohon durian,
kalau kita tanai adik kakak sekalian, kita tak hanya dengar lagi atas muka bumi ni, kita tanai diri, ya, buah tu bik moktel. Tak ada adik kakak. Sebab apa? Sebab mereka ini, kalau manusia dia panggil ummatan wahidah. Umat yang sekatanya, sekata dia bersatu, dia tunduk kepada syariat Allah. Tumbuh-tumbuhan ini dia yusabbihu lillah, dia bertasbih kepada Allah. Kerana dia tasbih kepada Allah lah, durian tubik buah durian. Mokta kita tanai anak sekolah, tubik anak sekolah. Kita tanai padi, tumbuh tubik buah padi. Adik kakak sekalian, cuba kita bayar, kalulah dia ni nyayuk supaya manusia, degil supaya manusia, tolong supaya manusia. Tuhan kata mu semaya manusia, dia tak semaya. Tuhan kata mu, hei manusia, mu jangan buat goni-goni. Hak Tuhan larang, hak itulah tebang dia buat. Hak Tuhan suruh, hak itulah dia tak buat. Tanam waktu buah-buah tu bik lasak. Kelai kabut dunia. Para hadirin hadirat sekalian, cuba kita tengok. Allah Subhanahu wa taala dia sebut, "Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy." Kami jadikan air di atas muka bumi ini, peranan dia, dia boleh menghidupkan segala-galanya. Kita manusia, kita minum air, kita hidup. Binatang, tumbuh-tumbuhan, kerana air dia hidup. Hatta disebut oleh Al-Imam Syahid Syed Qutub, dengan air manusia boleh membangun pesat. Adik kakak sekalian, bangun ni kita ni tak naik kalau tak ada air. Dan Allah buat air ni, subhanallah, para hadirin hadirat sekalian, Allah buat air bertasbih kepada Allah, dia ada paras air. Laut, dia ada paras air. Sinilah menyebabkan kita boleh hukum mana bangunan yang paling tinggi dalam dunia. Air Allah buat ada paras, adik kakak sekalian. Bila kita bubuh dalam waya, kita nak buat bangunan tinggi mana, besar mana, macam KLCC. Kalau tak ada paras air, para hadirin hadirat sekalian, tak pakai habis sekalian arkitek yang ada, engineer yang ada. Lagu mana dia boleh ukur supaya bangunan tinggi ni betul-betul dia naik straight? Orang pakai, dia tak akan belok. Al-Imam Syahid Syed Qutub kata, air ni, para hadirin sekalian, bukan sekadar kita minum menyebabkan kita hidup. Binatang ni hidup, tumbuh-tumbuhan hidup, tetapi pembangunan boleh hidup, boleh naik, dan boleh manusia bina pencakar langit. Dan manusia ini bermegah-megah, dia sebut bangunan ini dia yang bina, dia yang bina. Kadang-kadang dalam waktu itu manusia dia terlupa bahawa kuasa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana air ini dia bertasbih kepada Allah. Allah sebut dalam ayat ini penutup kepada surah Tuhud, walau syaa rabbuka la ja'alanna sa ummatan wahida. Allah boleh kalau dia nak buat kita manusia ni, perangai kita tunduk kepada Allah sebagaimana sekalian makhluk yang lain tunduk belaka, boleh. Wala yazaluna mukhtalifin, walaupun Allah buat kepada makhluk lain ini sekata dan mereka tidak engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pohon balok ni adik kakak sekalian, kalau kita duduk berebut nak tebal ni, nak jual ni, kalau ikut ilmu sains, setiap benda berat dia akan turun bawah. Dah pohon balok berapa tes, pohon-pohon dia boleh naik. Sebab apa? Dia tunduk pada Allah, dia boleh naik. Kalau kira dahan dia, adik kakak, dahan ni bertetet dah, dia lonjok naik kata alhamdulillah, tinggi langut. Kita tengok. Sebab apa? Dia taat kepada Allah. Sebab apa? Dia sekata dengan Allah dan dia tidak pernah derhaka kepada Allah. Bukit dia sanggup pikul. Balak nak kata berapa juta teh hak duduk atas belakang bukit, dia pikul. Tak rajin sungguh pun.
Tak ada sebut Allah, kakak balak ni belakang parah sungguhmu. Ha, sedak duk atas belakang aku gini-gini. Duh. Adik kakak sekalian. Dah kita ni Tuhan mitok sikit semaya. Masuk waktu semaya, Allah zahur pula. Lah ni sebut dah Allah nak puasa pula. Dah kita baru dah puasa dan. Sahabat Nabi bila mari nak puasa kan Allah lambatnya puasa lambatnya kita ni Allah nak puasa pula dah. Ah lapar pula buat kita dah. Allah sebut. Dia sudah surah Hud ini dia buat mari dulu. Dia kata manusia ni kalau aku nak buat sebagaimana sekalian makhluk yang lain dia jadi ummatan wahidah aku boleh buat. Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi manusia ni tetap dia ni bercanggah semua di antara satu sama lain. Illa marrahima rabbuk. Di sana ada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi rahmat oleh Allah, yang diberi keberkatan oleh Allah. Ada manusia. Tapi Allah sebut illa. Bila Allah sebut banyak lagi hok gini 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 illa kecuali. Nak cerita bahawa hok kecuali ni sikit jadi kakak sekalian. Tidak ramah kalau sejuta manusia ni kalau tubik 1,000 tu ramah dah tu. Tubik 10,000 ramah dah tu. Dalam sejuta. Illa marrahima rabbuk. Ada segelintir daripada manusia, sekumpulan daripada manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, para aulia, para salihin, para sahabat-sahabat Nabi, golongan tabi'in yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ada, tapi jumlah mereka tak ramai. Dia tunduk kepada Allah, para hadirin hadirat sekalian, sebagaimana makhluk-makhluk yang lain walaupun bercanggah dengan akal dia boleh tunduk. Kita nak buat satu benda yang bercanggah dengan akal ni, para hadirin hadirat sekalian, berat. Berat. Akal kita kata tak menasabuh bagai lagu ni, tiba-tiba tangan kaki kita tok, kita mikir nak buat juga. Bapa kita tak bakar rumah kita? Kan otak kita kata barang ni tak logik. Tebal mau bakar kat begini-begini, puluh tahun pula mau kena cari piti nak buat rumah. Menyebabkan amu tak dengar lagi ada orang ni bakar rumah. Tak ada. Ha, kecuali kepala sumak. Ha, tu bak lain lah. Para hadirin sekalian, dalam agama ni Allah menguji manusia. Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam barang bercanggah dengan akal. Isra' dan Mi'raj. Tengok Allah buat. Kadang-kadang bila kita sambut Isra' dan Mi'raj ini, sesetengah daripada orang dia syarah ni, dia nampak seolah-olah Isra' dan Mi'raj ini satu benda yang mengembirakan Nabi. Berjalan supaya naik kapal terbang dah, naik pulak buruk begini-begini, pergi sampai Turus Sina, pergi sampai Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj naik ke langit dan naik. Kadang-kadang digambarkan suka. Adik kakak sekalian kena beza. Tak kena kalau kita sebut gitu. Allah ni dia nak uji Nabi di saat manusia kata kepada Rasulullah, "Hey Muhammad, innaka la majnun." Gila mu ni Muhammad, belah mana manusia mati nak hidup kelik jadi debu hancur lebur. Lagu mana ada syurga, ada neraka, duk mana syurga, duk mana neraka? Mana ada Tuhan? Kalau ada nampak kelih. Gila mu ni Muhammad. Orang kata gila, gila, bodoh, majnun, tukar sahih. Macam-macam kemuncuk orang tuduh kepada Nabi. Allah waktu ni lah Allah dia tambah pula beban atas kepala Nabi ni, bawa Nabi kita ni jalan naik buruk. Kalau tentu Tuhan buat naik buruk ni supaya kita duduk beripung ramai-ramai hari jemaah gini dan ni buruk turun berah mari duduk depan ni. Orang ramai kata Allah nata gapun kuda tak seperti kuda ada sayap begini-begini-begini hanya kuih Nabi. Orang tengok belakang Nabi kita jak naik sekali dia jakoh ni sayuk mata mana cong. Orang kata Allah 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 gapo dia lah senang. Kalau Tuhan nak mengembirakan hati Nabi tu, Tuhan buat gitu.
Tapi Allah dia tahu gitu. Mari. Isteri Nabi pun tak tahu. Sayyidina Abu Bakar, sahabat orang paling dekat pun tak tahu bagian ni. Naik sorang diri pun punya bawa ke Tuhan lagi. Naik sampai Sidratul Muntaha. Turun naik. Kita tahu. Turun naik ni. Kalau nak kira masa. Kalau Amerika lah waktu turun naik lah. Sampai Sidratul Muntaha turun. Dengan jet hot canggih dia begini-begini. Tak boleh kelip malah tu lah. Adik kakak tak boleh kelip. Allah buat tu kat Krimo Semaya 50. Waktu marinya pegang dia Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Hei Muhammad, berapa mu terima semaya?" Nabi kata 50. "Hei Muhammad, naik. Umatmu tak gerak, naik." Turun naik pula Nabi. Adik kakak sekalian, buat kemuju kita ni, buat kemuju. Ni naik. Kalau Nabi kita ni, kalau keras sikit, dia kata, "Dah Tuhan beri, aku terima." Ha, sudah kita. Nyakit besar kita. Naik. Turun lima, berapa kali naik turun, kalau nak kira masa banyak mana, siapa tinggal lima? Waktu ada orang kita dia kata silap hari bulan tak naik sekali lagi. Kalau naik sekali lagi lucuk subuh ke lucuk gorik ke kan sedap. Isa boleh maya lewat. Kalau kita ceruk ruput lembu ke apa semua sekali telajak lagi. Tak apa. Kita menukar ralik telajak lagi. Tak apa. Orang tu bawa kereta ralik-ralik telajak. Tak apa pasal isya ni. Pukul 1 boleh maya lagi. Gorik ni masalah. Subuh. Allah tidur tak puas. Kena kaki buah, kena kopi. Pukul 3 baru dia kelip. Dia kata silap tak naik sekali lagi. Orang kita. Dia punya iman dia lemah. Baik. Adik kakak sekalian turun. Saat manusia kata mu ni hey Muhammad pelawak bohong, Allah kata faksusil qasas, cerita Isra Mikraj mu kena royak kat orang. Allah adik kakak sekalian, nak royak tengah orang kata pelawak mati duk kelik. Ni Muhammad ni bawa cerita pula naik pak langit weh. Lagu mana ni naik turun naik begini, tengok syurga tengok neraka. Jumpa dengan Tuhan sendiri berapa gitu gini. Lepas tu kalau orang tanya Tuhan ni belah mana, dia tak boleh rayak. Dia rayak kata dia jumpa. Adik kakak sendiri aja fikir. Tak logik dengan makal. Tepat tak logiknya Tuhan kata, "Hei Muhammad, mu kena cerita. Kalau turun." Tuhan kata, "Mu duduk dia-dia. Sudahlah duduk dia-dia. Hak ni sebagai orang panggil motivasi kepada mu wahai Muhammad. Mu tengok dah Nabi-Nabi lah. Yang mu tengok syurga, mu tengok neraka. Inilah kesudahan manusia lepas daripada mati. Maka ni untuk mu, hei Muhammad seorang. Untuk mu, mu tenang molek lah." Tak apa. Ia jadi masalah turun-turun. Dahlah orang kata pelawak kena cerita pula. Barang pelik. Allah uji. Sebab itu Allah kata illa marrahima rabbuk. Di antara umat manusia ni ada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah bukan pilihan Allah secara mutlak, tidak, dengan kehendak daripada manusia, dengan PA perangai daripada manusia dan tekad manusia setara mana dia nak pergi yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bagi dorongan kepada dia. Orang ni Allah kata illa marrahima rabbik. Walizalika khalaqahum. Memang aku buat manusia lagu tu kata Allah. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Maka aku sudah aku nak wi kata putuh bahawa dalam lubang neraka ni aku akan sumak penuh manusia di kalangan manusia dan juga jin. Cara Allah dia nak landing di dalam surah Hud. Sebab itu para hadirin hadirat sekalian, surah Hud Allah cerita wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusul. Dia kata aku cerita kepada Nabi Allah Hud alaihi salam semua kisah-kisah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam surah Hud. Ma nusabbitu bihi fuadak. Supaya kamu wahai Muhammad, kamu boleh rasa ketenangan hati. Para hadirin adik kakak sekalian, Nabi ni manusia sebagaimana kita, cuma Allah jaga Nabi ni maksum. Allah bagi penghormatan, Allah bagi kemuliaan sejak daripada kecil.
Nabi bukan malaikat. Dia orang seperti kita. Cuma dia ada kelebihan dia lah. Allah belah dada, basuh apa, sampai Nabi kita ni maksum. Macam mana sekalipun jiwa sebagai seorang manusia ada sedih dia. Sebab tu dalam sejarah kita buka ada Amul Huzn. Tahun duka cita. Isteri dia meninggal, Nabi kita teriak menangis. Bila orang tolak agama, Nabi kita sedih. Bila ada kerenah daripada sahabat-sahabat ada kerenah macam-macam, Nabi kita merah, muka marah. Sebab Nabi kita ni adalah manusia biasa. Manusia biasa, Allah tahu hati dia ni perlu manusabbitu bihi fuadak. Hati manusia ni perlu ditenangkan. Adik kakak sekalian, kita sebagai seorang manusia, kalau kita menghadapi masalah, kita duduk perai, duduk dalam bilik. Kita duduk cokoh dalam bilik, duduk mikir dan orang tipu kita. Gotu masalah, goni masalah, api maha, air maha, GST mau, macam-macam duduk dalam kepala kita. Memang boleh sumak. Boleh sumak. Dan memang orang sumak ramah, kikir barai lagu ni adik kakak sekalian. Ni sambil nak naik pula. Tapi bila kita ni tubik, kita pergi kedai kopi. Pergi kedai kopi. Padahal bayar, serupa je api kita. Kita pun tepuk meja gan. Kita pun panggil basah gapo ni, dia kata. Meretah guano ni naik gini. Dia lega. Lega. Dia kena pelepah angin, orang panggil. Pelepah angin kita ni lega. Bayar sama banyak ya. Kita tepuk meja pun banyak tu. Bayar tak tepuk meja pun banyak tu juga. Tapi pesen manusia ni Allah buat lagu tu. Bila dia boleh pelepah angin, dia tenang. Dalam rumah tangga dia ni, dia kadang-kadang tu lelaki mulut dia sedap pun pun pun. Jadi orang puas dia kena faham lah. Lepas tu orang puas pula dia pelepah angin. Dia ambil pinggir piong. Pah, berah macam. Tu lelaki kena faham. Kena gili paham. Pasal apa? Pesan manusia ni dia kena ada buah pelepah angin. Kalau kita beri, kita pakat bertenang belakang rupa kita ada mengepek dan ni. Pak Eka tanah. Kiknya tu lelaki tak ingat nak beli bawang. Ya ataupun bertukar. Dia suruh beli bawang merah. Gigi beli, nyegi beli bawang putih. Pasal apa orang jual tu hok bojek? Bertukar. Mai duduk rumah panggil pokmu, gi kedap panggil abek. Tukar bawang putih, bawang merah, kelik. Pak Eka dia mengepek dan. Acu kita beri, kita beri. Kita dengar dulu, kita dengar gak ho, kita kata ho. Dah sudah layak sang ho. Tak dek malam betul, tidak gi minta maaf be. Tapi kalau kita jawab. Kau paruk. Pasal apa? Kita ni para hadirin sekalian manusia. Manusia. Baik. Bapa Allah Subhanahu Wa Taala ni dia bawa cerita dalam surah Hud alaihi salam, dia Tuhan kita ni dia buat penamak dalam surah Hud, dia sebut bagai-bagai lagu ni. Kalau kita kira simple ya, tapi memberi pengajaran kepada kita supaya kita beringat. Dalam surah Hud, bila Allah nak sudah surah Hud ni, Allah sebut lagu tu. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua sekali kisah-kisah yang berlaku kepada nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, ho aku cerita dalam Al-Quran ini, ma nusabbitu bihi fuadak, semata-mata untuk memberi ketenangan kepada jiwa kamu. Nabi kita sebagaimana yang saya sebut tadi adik kakak sekalian, turun daripada Isra' Mi'raj. Nak royak ke orang cerita Isra' Mi'raj adik kakak, bukan mudah ni. Bukan mudah. Kalau kita mikir 14 kali. Mujur Nabi dia tak mikir, Tuhan kata cerita dia cerita. Dah orang nak beci belaka, tak apa orang beci belaka asal ke Tuhan seorang saya. Kita ni terbalik. Tak apa Tuhan beci pun asal orang ramai saya. Kita ni terbalik. Kau tu yang jadi punah manusia ni. Nabi dia pergi dia mudah. Dah manusia nak beci semua sekali tak apa. Asalkan Allah Subhanahu Wa Taala saya. Dan kita pun kita kena ambil buah ni.
Kita dengan agama ni kita kena ambil ni. Kita dengan Tuhan biar beres molek. Dah dengar orang? Dengar orang ikut dia lah. Allah jagalah tu. Allah pandalah buat hak kita dengan orang tu. Tapi biar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala beres molek. Ini tanggungjawab kita. Baik. Nabi kita, para hadirin hadirat sekalian, bila nak buat satu-satu benda untuk memastikan agama ini berjalan dengan baik atas muka bumi, Allah uji Nabi ni teruk. Adik kakak sekalian, Perang Badar. Perang Badar ni Nabi kita baru bertapak di Madinah Al-Munawwarah setahun lebih. Masuk tahun kedua je baru. Masuk tahun kedua, setahun lebih baru. 17 Ramadhan tahun yang kedua Hijriah, Allah Subhanahu Wa Taala cetuskan satu peperangan di Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita adik kakak sekalian iman supaya kita kata cari pasal bagai lagu ni bagai ni, tidak strategi politiknya. Pendekatan yang ambil ni tak kena, tak ada bijak sana lah apalah kalau kita. Pasal apa? Adik kakak sekalian, kita tahu Perang Badar ada dua bilah pedal. Nak perang guan, nak. Bekalan makanan tak ada, persiapan tentera tak ada, latihan tak ada, tentera sendiri pun tak ada lagi. Hok adanya pada sahabat hok serba guna orang panggil. Nak buat masjid pun hok ning lah, nak perang pun hok ning lah, nak bergapo hok ning lah. Dah lah jumlah 313 orang. Lepas pada tu orang Madinah ni pula Ansar, orang baru. Nabi kita tak kenal lagi lagu mana perut pedah dia, lagu mana gapo, tapi husnuzan, sangka baik Nabi kepada mereka ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil perang. 313 orang lawan 1000, tak ada akal yang waras mengatakan 313 ni akan benar. Tambah pula sudahlah 313 orang, kuda ada seekor, pedal, satu riwayat kata ada dua pedal, patu hok lain pakak kerak batai tama nak lawan pedal, patu hok tak ada telepuh tama pakak nak ambil fasi nak pekong. Jauh mana gi orang yang pernah dengan lembe dengan kuda mari serai. Sudahlah jumlah dia 1000, satu riwayat kata 950. Bercanggah dengan akal. Dia banyak lagi hak bercanggah dengan akal. Bapa hijrah pergi ke Madinah. Sedangkan pergi ke Taif ni teruk dah. Nya pekong demo, nya balin demo. Orang Taif jauh lebih baik daripada orang Madinah. Lepas daripada kena di Taif, Allah minta pergi Madinah pula. Allahu Akbar. Cerita Taif basah lagi dalam kepala. Paruk Nabi tak hilang lagi. Taif, rakyat dia baik, masyarakat dia menghormati tetamu, raja dia yang adil. Gagal di Taif, nak pergi Madinah, bumi Sa'alik, bumi Lanung. Perang anak minggu, kabilah banyak. Agama yang dianuti di Taif lebih daripada 40. Di Madinah, lebih daripada 40. Di Taif, ada 3 agama. Dah Taif gagal, maknanya Madinah 100 kali gagal kalau nak kira. Tengok Allah buat. Hei Muhammad, pergi Madinah. Lepas pada Taif. Subhanallah. Payah. Baik. Maka Allah dia cerita kisah Nabi-Nabi sebelum daripada Rasulullah dalam surah Hud. Nabi Allah Ibrahim AS. Adik kakak sekalian, dah lah nak boleh anak lama. Allah beri anak Nabi Allah Ismail AS. Beri anak. Dia pera besar comel. Nyemipi tengah malam, inni ara fil manam, inni azbahuk. Aku tengok dalam mimpi aku semalam, aku semelihmu. Anak pun jawab selalu, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku. Daddy, abah, buat hak Tuhan suruh. Mudah-mudahan kita selamat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua beranak ni pakal tok sipi apa? Sipi yang saya sebut tadi. Mati tak apa, asalkan Allah Subhanahu Wa Taala saya. Lebih baik dia mati dalam keadaan redha Allah daripada dia hidup lama umur panjang atas muka dunia tapi deraka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada guna. Adik kakak sekalian, hamba pernah jumpa lah, tapi bukan orang Kelantan lah, orang sebelah hamba, orang tolong-tolong. Sebelah besar.
Kita jumpa kat dia kata, Allah ustaz, kata berapa dah homo? Berapa? Dia kata homo masuk 100 dah, dia kata. Alhamdulillah Tuhan buinya segar, dia kata tok deme, tok gapo, tok gotu, tok goni. Sekali ngetok masjid. Adik kakak sekali. Dah boleh mai hidup lama tempat ngajar pun tak mari. Hidup kan 100 tahun masjid pun tak apa nak tijau. Jemaah tu pun cerilai-ceriluk kita jumpa. Dah manusia lagu ni, buat berat ke bumi. Baik kita mati, umur 40, umur 30 ke berapa, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita dengan Tuhan ni beres molek daripada hidup lama. Nak kata tolol, lebih pada tolol. Lebih pada tolol. Ini perangai manusia. Ada orang pernah dia sebut pada saya, nak cerita tolong. Dia ni mengajar tak mari masjid pun tak mari. Bila saya mengajar atas masjid, dia kata, ustaz ni duk menyalok semua. Menyalok atas masjidnya bui. Enggak amur, dia bertenai lah, bertenai. Tapi cuping selinga, dia nipis juga. Sekali tu dia sakit berat. Dia sakit berat. Amogi rumah dia. Amogi. Amogi ingat lagi besar arwah. Untuk guru kita, dia besar. Dia kata jangan pilih, dia kata nak pergi ziarah negeri semua. Dia kata, kok jahat belah mana, supa Abu Jahal pun dia kata pergi. Amu pergi pun ni, amu pergi. Dia kata huduh semua kamu. Kalau jumpa dengan amu sini kena dia, telih yang amu piuk balik lain. Berat mana? Dia sakit amu pergi. Amu pergi tu, amu ketuk pintu tu, dia duduk guling atas bini dia buka, dia telih amu tu teriuk lalu. Teriuk. Pergi gosok, dia gosok. Lepas tu dia kata, ustaz tolong buat air tawar. Kadang-kadang dia mari juga, kita manusia biasa, kata aku embuh biar mati dia aku. Kadang dia mari, dia kata ustaz buat air tawar. Ya, tak apalah kita buat air tawar, awak molek. Tidak embuh kita, awak molek, awak molek, minta dia sehat begini begini begini. Bui air tawar berapa, bui air tawar, kemudian iyalah bawa duit sikit, holo duit ke dia, holo duit tu dia ngak-ngak nak mati, tapi holo duit nak dia kakak bisa, bisa pegas lalu. Tengok, oh bisa ke tu, bisa, nampak segar semata tolong nampak, ambil duit. Lepas tu dia kata, gapo dia kata, Allah, dia kata lah ni gak ustaz eh wuzu, dia kata nak jalan pun tak boleh, dia kata dia kena seteruk, seteruk pusatlah ke bawah seru. Dia kata tak boleh nak jalan ustaz, dia kata kalau boleh jalan, dia kata boleh pergi dengan ustaz ngajar yang kelih buat teh, yang kelih buat teh. Adik kakak sekali, ambo nak cerita manusia, dan manusia ni Melayu, kalau Arab hok zaman Nabi lebih teruk lagi. Arab ni lebih tolol pada Melayu. Kita tak lakoh atas pala orang, Arab ni dia lakoh bodoh je. Nak cerita teruknya Nabi kita berhadapan dengan kaum dia. Allah cerita Nabi Allah Ibrahim, cerita ke Nabi, Nabi Allah Ibrahim, Allah turun syariat kepada dia, ia sangat bercanggah dengan akal. Adik kakak sekalian, mana ada syariat, mana ada barang mari daripada Allah, pok ni semelih anak. Cuba kita bayar, pok semelih anak. Tapi oleh kerana barang ni betul mari daripada Allah. Kalau kira logik, tak logik. Syariat sebelum daripada Nabi Allah Ibrahim, tak ada barang lagu ni. Allah buat. Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, mu kena sembelih anak. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bertekad ajak anak dia pergi ke satu tempat bawa pisah. Letak tekak memang nak sembelih. Pasal apa? Mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik. Tapi Allah ni, dia Allah. Dia tak rajin buat nyanyi kat orang. Dia tak rajin khianat kepada Nabi, tak rajin lagu ni. Cuma Allah nak test belah mana akal manusia kalau bercanggah dengan agama ni, mu nak turut hak mana? Nak turut akal ke nak turut agama? Bila turut agama, tak logik.
tapi Allah akan bagi kepada kita makhraja. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bila kita bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala dia buka jalan seluas-luasnya jalan keluar. Nya waktu turun kibas, malaikat ga pegang tangan buat turun kibas. Hei Ibrahim musmelah kibas. Subhanallah. Kita boleh makan daging korban percuma pas hari ni. Daging lembu mahal dia kakak lah ni. Dengan GST lagi dengan berapa ni mahal. Mari hari raya haji adik kakak sekalian, kita boleh daging setengah orang tu sebesar besar dia boleh daging. Taruh dalam peti, ada lagi hari ni ni. Nak raya pulak dah kita ni. Hai, nampak pesan ada ni. Duk simpan lagi dalam peti. Raya haji baru ni. Ada lagi. Tengok Allah buat. Baik. Bila Allah cerita bagian ni kepada Nabi, Nabi kita nusabbitu bihi fuadak. Nabi kita mari ingat kalau aku ni Allah uji lagu ni. Nabi-nabi hok lain serupa jadi uji oleh Allah. Sebab apa Allah uji? Allah nak wish syurga. Adik kakak sekalian, sinilah satu orang panggil mutiara yang sangat mahal bagi kita untuk kita ambil. Kita dalam hidup, kita tak boleh lari daripada susah. Allah uji ga tu, Allah uji ga ni. Lama satu kita kena ingat, Allah uji kita ni nak banding dengan Nabi bumi langit. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Manusia yang paling dahsyat diuji oleh Allah pada Nabi alaihi wassalatu wassalam, kemudian generasi selepas daripada Nabi, kemudian generasi selepas daripada Nabi. Hak paling berat Nabi. Kita ni akhir zaman, Allah tak uji kita dengan berat. Adik kakak sekalian, perjuangan Nabi, kalau kita congok pergi congok mari kurang lebih 3 bulan sekali perang. Kita ni pilih raya 5 tahun sekali, pilih raya. Ada nasi air, ada berapa suka je. Oh, tu pun cara kukah-kukah cara nak lari. Adik kakak sekalian, Allah taklifkan kepada kita perjuangan dalam negara kita. Ni saya nak sebut adik kakak, amor ni berjalan merata pergi mana tempat yang ada gerakan Islam dalam dunia ni. Alhamdulillah, amor siapa? Amor nak sebutnya perjuangan Islam yang paling selesa, yang paling hebat, yang paling tenang, Malaysia. Tak ada dah adik kakak sekalian. Kita pergi bertanding berat Indonesia. Mungkin amor siapa lewat tadi, mungkin Pak Kia cerita berat. Kau pergi negara Arab kau berat. Hamas mesyuarat dalam terowong bawah tanah panas supaya gok bata. Amor masuk, Allah kata mesyuarat. Patut mesyuarat bukan kata nak bicara kita nak gotong royong nak makan nasi gapo. Dah. Mesyuarat dia buat keputusan satu forum, kalau kita cawangnya satu forum kena buat topik 10 orang anak muda yang berani mati. Mak buat topik adik kakak sekalian. Perang lawan Israel mati habis, mesyuarat pula nak 10 orang pula. Allah uji dia hebat. Kita ni adik kakak sekalian, perjuangan kita duk pak ceramah. Air batu segelah duk depan, kaca dua supik. Ha? Perak gerok sama mulut. Serak. Ha? Lepas silap ke boleh berasa. Tu buah silap ke boleh. Kalau boleh tinggal, tinggal lah weh. Kita nak cerita. Orang lain perjuangan dia dahsyat. Di Yaman kita tengok apa berlaku, di Libya, di Iraq, di Mesir, merata-rata mereka mengorbankan jiwa raga. Perjuangan kita ni ringan. Sebab itulah Allah sebut kisah orang dulu. Allah sebut kisah Nabi kita Muhammad, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa. Walaupun Allah sebut untuk menetapkan hati kamu wahai Muhammad, sebenarnya ayat ini ditujukan kepada kita. Allah nak ayat, hei manusia, umat Muhammad sehingga kepada hari kiamat, mu kena faham benda ni. Aku uji Nabi ni lebih dahsyat daripada kamu. Bila ada orang lain lebih dahsyat, tiba-tiba dia berjaya menghadapi ujian daripada Allah, maka kita hok tah dahsyat ni tiba-tiba nak lepak lari. Kita kena buh dalam kepala, kita ni manusia ke gapo?
Adik kakak sekalian, kih tak berlagu angin sikit? Ya, tak berlagu angin. Lopak selalu. Kalau tubuh parti Islam juga tu boleh, boleh kira orang panggil boleh tahan, tu pun haram, tak boleh. Tubuh pula parti tahu berapa. Dia dalam agama ni ada kaedah. Kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiy. Fa inni la nabiyya ba'di. Fasayakunu khulafa'un fayuksarun. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah. Qal fuwa bibay'atil awwali fal awwal. Rasulullah kata, ini hadis Bukhari dan Muslim. Bani Israel kata Allah, Bani Israel kata Nabi, diutus oleh Allah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang ramai. Seorang dibunuh, Allah ganti Nabi lain. Dia bunuh pula, Allah ganti Nabi lain. Aku, kata Rasulullah, tak ada dan Nabi selepas daripada aku. Akan ada selepas daripada aku khulafa'un fayuksarun, pemimpin yang ramai. Kerana apa? Jemaah yang berbila-bila. Macam-macam. Tak kena angin sikit, ah, tubuh pati. Tak kena. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kami sepak zaman tu, kami nak buat lagu mana? Rasulullah bersumpah, fuwa. Dia tak kata fawa, fuwa. Orang ngaji bahasa Arab, dia tahu. Bila mari dengan sirah yang gharib, maka dia adalah satu penekanan daripada Allah. Fuwa bi bai'atil awwali fal awwal. Mau kena bagi bai'ah, kena bagi walak, kena bagi kepercayaan kepada jemaah yang pertama yang ditubuh ke tempat kami. Adik kakak sekalian di Mesir, tak boleh nak nafi, orang Islam wajib kena sokong al-ikhwanul muslim. Sebab apa? Dia lama satu. Kalau dia cacat, kena pakat betul. Jangan dia cacat, kita pakat tubuh orang lain. Tubuh Mesir, tubuh orang lain. Tubuh Tanzim Jihad, tubuh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir dengan Tanzim Jihad, dia tubuh kerana tak puas hati dengan ikhwan. Sebab apa dia kata ikhwan ni ada kurang gani? Bila dia tubuh, 10 kali ganda kurang dia. Tak boleh pergi. Umat Islam di Pakistan, dia kena sokong jamaat Islam ni. Sebab apa? Dia adalah parti Islam hak pertama. Di Malaysia, parti Islam hak pertama ni adik kakak sekalian, tak ada dah hak lain. Sebab tu Allah kata, mung kena bagi sokongan kepada jemaah pertama ditubuhkan. Hak berasaskan kepada Quran, hadis, ijma' qiyas, hak pertama tubuh ni, tempat kita ni, jemaah kita lah. Lepas tu kalau kita tubuh jemaah lain, dia tak ada lagi dalam sejarah, dalam dunia ni, orang tubuh lama dua, hak lama dua ni bisa pada hak lama satu. Tak ada. Tak ada. Ada, dia ada, kan ada. Sebab itulah hidup kita atas muka dunia, para hadirin hadirat sekalian. Tengok Allah buat. Nabi kita bercanggah dengan akal. Tapi mu nak turut akal, kamu nak turut agama. Nabi kita turut agama. Turut syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah sebut, waja'aka fi hadhil haqq. Aku cerita kepada kamu wahai Muhammad kebenaran daripada kisah ini, wa mau'izatun, dan dia boleh jadi panduan kepada kamu, wa zikra lil mu'minin, dan jadi peringatan kepada sekalian orang mukmin sampai kepada hari kiamat. Kena ambil pengajaran. Bila kita susah sikit, celak sikit mata kita, ita sirah Nabi. Dah Nabi kita belah mana? Jawab dia, Nabi kita lebih susah pada kita. Nikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, kaya raya. Akhir sekali habis leci harta bini. Dah kita berapa orang hak kita bini habis harta bini kif jual Islam? Tak ada, adik kakak sekalian. Nak kira susah dalam kehidupan Nabi. Pernah Nabi kita ni buka puasa bila Aisyah radhiyallahu anha balik. Zaman Madinah dah. Zaman Nabi kita ni jadi ketua negara. Nabi kita balik ke rumah. Nabi kita tanya, ma indana al-yawm, hari ni kita ada gapo? Jawab di Aisyah radhiyallahu anha, ba indana tamr. Kita ni ada sebutir buah tamar. Dah kita bila buka puasa sebutir buah tamar?
Isteri Nabi dengan senyum dia sebut. Abang dia kata kita ada sebutir buah tamar. Nabi kita belah dua buah tamar. Wi kat retina dia sebelah, Nabi kita ambil sebelah. Orang puan Nabi radhiyallahu anha, Aisyah ambil puak buah dalam mulut. Makan minum air zam-zam go. Lepas dia tengok ke Nabi. Dia tak kata habis, dia tengok. Nabi kita apa? Nabi kita ambil hak separuh lagi hak ada dia. Nabi kita belah dua pulak. Wih ke dia, dia pun makan. Nabi kita pun puak makan. Satu perpak tamar. Suku wah tamar sebutir. Dah kita berjual bila siapa lagu ni? Kita ni bahan nasi biryani lagi, nasi tu dah. Terik pas kulit belakang kita berjual. Tepat gotong royong, tepat mana dak ni berjual kita lagu tu. Lepas kita gotong royong nasi, lepas program kita nasi arak lah apalah. Istimewa Allah anugerahkan kepada kita, tidak salah kita makan, tidak salah. Dan kita pun tidak diajar dalam agama untuk kita cari susah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Wahai Allah, jangan jadikan kepada kami ini kita susah dalam masalah agama. Tapi dalam waktu yang sama memang Allah uji kita. Sebab itu Allah sebut penutup kepada surah Hud, wahai Muhammad, kisah aku kisahkan kepada kamu ini wa mau'izatan, dia jadi pengajaran kepada kamu. Nabi kita mikir, Nabi Allah Ibrahim berat. Nabi Allah Nuh 950 tahun berjual 50 orang, gak nabi ramah pada dia. Nabi Allah Ibrahim semelih anak. Nabi Allah Musa alaihi salam berambak dengan Firaun. Siapa ke dalam laut? Diuji oleh Allah daripada kecil teruk. Mak pak dia peranyuk dalam air. Benda-benda lagu ni para hadirin hadirat sekalian, bila kita ingat dia boleh menenangkan hati kita. Sebab itulah para pengkaji daripada negara-negara bukan Islam, bila dia kaji didapati bahawa umat Islam ini adalah manusia yang paling kurang bunuh diri. Kalau bunuh diri pun kena sumak. Kena pergi kuda, kena dada. Hot lagu ni. Orang yang ke masjid ni, kita tak dengar lagi dia ni bunuh diri. Sebab apa? Sebab faktor lagu ni. Bila ada susah, adik kakak, kita sujud, kita rokok dalam rumah Allah. Masalah ni Tuhan buat. Dan nak selesai, masalah pun Tuhan juga. Kita sujud dalam rumah Tuhan. Sujud lama, kita minta dengan Tuhan. Tuhan beri adik kakak sekalian. Hati kita tenang. Kalau Tuhan tak beri lalu, Tuhan berjanji, la yastajibanna du'a walau ba'dahin. Allah akan terima doa kita walaupun ada tepuh sekejap. Mungkin kita berdoa hari ni, bulan depan baru boleh. Orang yang soleh berdoa hari ni, minggu depan boleh dah. Orang yang betul-betul Tuhan saya, Habibu, Tuhan saya, kekasih Allah, dia minta hari ni, Allah beri hari ni. Menyebabkan hati umat Islam ini dia tenang. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut penutup, walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ilaihi yurja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah kata segala benda yang gaib yang ada atas muka dunia, hak gaib hak tidak gaib sama telah lah. Hak gaib Allah kata semua sekali hak ada atas muka dunia ni, yarji'ul amru kullu, semua sekali balik pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk situ, debu la tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tak ada selah daun hak jatuh, daun kering jatuh dalam bukit ni. Tak jatuh selak. Dia tak ada sebutir debu hak kecil. Imma di siang hari, imma di waktu malam, kata Allah, semua sekali duduk dalam ilmu Allah, duduk dalam catatan Allah. Kalau barang hak tak ada rega lagu ni pun Allah catat, sudah tentulah amalan kita ni lebih banyak lagi Allah catat. Allah dia tulis, dia catat molek gapo hak kita buat, imma hak baik, imma tak baik. Kalau kita pegang buah ni adik kakak sekalian, kita tak akan jadi malas untuk beribadat pada Allah. Dan kita tak ada semangat untuk kita buat barang-barang hak Tuhan marah. Kita buat barang Tuhan marah. Nak gimana kita? Wa ilaihi yurja'ul kullu. Yurja'ul amru kullu. Semua sekali ni balik ke aku, Allah kata. Balik ke aku. Kita tipu orang, na'udzubillah. Kita tipu orang atas muka dunia, adik kakak. Nak gimana?
Orang yang kita tipu pun mati, kita penipu ni pun mati. Bila mati kelik tu yang berlaku. Lah ni kita tipu, kita lari daripada mahkamah, lari begini, kita nak nipu tu kita buat peracangan dah. Pasal apa? Bimbang takut-takut ada hukuman lepas daripada ni. Dah bila kita balik ke Tuhan, orang tak ukur dalam jid dah. Neraka adik kakak na'udzubillah. Kita tak akan tergerak dalam hati kita nak buat benda pelik. Nak buat benda pelik. Dan kita tidak akan jadi tak ada semangat untuk kita buat benda yang baik. Jadi Allah dia sudah lagu tu wama rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dia kata Tuhan ni sama sekali dia tidak pernah lupa apa hak kita buat. Sikit ke banyak hak kita buat ni semua sekali milik Allah dan ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala di kakak sekalian. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita doa supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita keberkatan dalam hidup. Dan Allah jaga kita, Allah babah kita ni daripada benda-benda mungkar. Biar kita ada kekuatan dalaman, kita ada iman kita sendiri. Dan kita boleh buat perjuangan Islam ni, kita boleh menyempurnakan dengan baik. Walaupun ada banyak kara yang bercanggah dengan akal kita. Tak kena dengan angin kita. Tapi kita boleh buat. Sebab apa? Kita ada iman yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum daripada ambo bundu, kebetulan ambo nak umum besok, esoknya ambo nak jemput pergi rumah ambo belako. Hok mana ada ni, di Besuk Terengganu. Hai dekat ya dekat kau. Ambo boleh mari hari-hari sini. Lokal ke sini tak lagi ya, insya-Allah esok. Di Besuk Terengganu ni di Kampung Tok Has. Tok Has. Jetih, gi Jetih tu adik kakak tanya orang lah, Ustaz Nik Zawawi orang tahulah. Dan ada poster pun, poster-poster yang kita tempelkan retail pun semua sekali. Ambonya ambon nak rasmi kompleks dakwah Islamiah yang ambon bina. Kurang lebih 4 tahun, Alhamdulillah. Siap ambon bina yang menelan belanja kurang lebih 4 juta ringgit. Kita buat sebuah bangunan 100 kaki kali 120 kaki, 5 tingkap. Kita buat besar. Peranan kompleks ni ambon nak buatnya cetusan perbincangan ambo dengan Tok Guru Allah yarhamu, dengan Tok Guru ambo berjalan naik kereta sekali dengan dia. Satu hari ambo sungguh ke dia, ambo kata orang bukan Islam ni ramah so keliling kita, kita nak buat guana Yazid. Kata Nabi kita ni, ambo kata Nabi kita ni Allah utuh dia ni, tak ada seorang habu Islam dia seorang, kecuali kalau ada apa hak jenis ahlul kitab, hak jenis gitu. Patut lain kafir belaka. Nabi kita dia boleh kembali Islam begitu rupa. Kita nak buat guana. Menyebabkan Tok Guru ni dia kemah selo dia ha semangat. Alhamdulillah. Sehingga dia sebut, dia kata ni tanggungjawab kita. Dia kata kalau kita ni duduk di hari akhirat, orang bukan Islam ni kalau Tuhan kata mu ni kena masuk neraka. Kalau dia kata ya Allah, tunggu mentah. Tunggu mentah. Aku duduk ni, lek kanan aku ada Ustaz Nik Zawawi, lek kiri aku ada Ustaz Mama, ada tu, ada ni, tok lebar tu, tok lebar ni. Sore habuk tak ajar mari royak Islam kat aku. Aku nak masuk mana? Kalau Tuhan ni tanya kita kelik, dah mu ni lagu mana? Mu ni berdakwah, berdakwah ni, pakai sama Islam je aku sudah ni begitu dah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dakwah dia ni 70% kurang lebih untuk orang bukan Islam. Dia tarik masuk Islam. Jadi kita ni tinggal bagian ni. Tinggal adik kakak. Jadi dengan hok badai-badai resmi pun tinggal. Jadi ambonya, ambo ambil inisiatif. Inisiatif ambo buat komplek dakwah. Di sini kita ada dua peranan. Yang ambo nak isytihar. Kita ada dua peranan. Yang pertamanya kita buat pengkalan dakwah untuk masyarakat bukan Islam. Kita akan buka laman web. Lo ni orang bukan Islam kalau dia nak tahu Islam ni gapo. Tak ada so laman web dalam bahasa Melayu hok orang buat dalam negara, tak ada. Hok ada ni laman web sesuai untuk orang Islam ada. Hok orang bukan Islam tak ada. Nak mencerita. Ya, insya-Allah benda ni ambo akan buat dengan ahli-ahli jawatan kuasa bersama dengan pensyarah universiti apa semua sekali. Di sini dia akan jadi pengkalan dakwah. Dan ambo telah buat kerjasama macam masjid-masjid, masjid macam di Selangor lah, di Kelantan kita ni. Dia jarang orang bukan Islam duduk tepi masjid ni. Di Kuala Lumpur sebagai contoh, di Selangor, Penang, di Johor, di Melaka, di tempat lagu ni, di Perak.
Sebelah masjid orang bukan Islam duduk ramai begini-begini, tapi kita tak rajin ni. Jadi macam di Selangor amo dah jumpa dengan pihak MB dengan Esko, amo kata kita kena selaras. Di Selangor ni kata kita kena buat bukan nak tiru Kristian. Kristian setiap buah gereja dia, dia ada bilik operasi missionary. Dia ada dana. Adik kakak sekalian, malam-malam dia buat majlis makan malam ni untuk maklum. Majlis makan malam percuma. Dia panggil orang Cina. Masyarakat bukan Islam. Orang Cina mari. Mari makan percuma. Makan. Lepas tu dia buat ucapan sikit, dia kata terima kasih, inilah kebajikan ya gereja buat begini-begini. Terima kasih balik. Duduk sebulan dia panggil pula, dia cerita pula Jesus, gapo dia Jesus begini. Terima kasih balik. Mari yang tiga dia sebut pula Bible gapo dia. Lepas tu dia sebut agama Kristian gini 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 gini. Akhir sekali orang Cina hok ada lo ni adik kakak sekalian, masuk Kristian, angka dalam kajian yang saya buat dalam tesis PhD ambo, 32% daripada orang Cina ni masuk Kristian. Adik kakak, bapa dia tak masuk Islam? Islam lebih baik daripada agama Kristian. Di sudut kesyumulan dia, di sudut gapo, jauh lebih baik. Patu pula agama Islam ni agama rasmi negara. Agama rasmi agama Islam ni. Tapi tak masuk. Gi masuk Kristian. Kristian ni agama sensitif. Masuk. Ambo gi waktu ambo buat temu ramah, ambo gi jumpa dengan dia, ambo bawa borang, buat soal asli dia. Ambo tanya dia, "Bapa you ni, you masuk Kristian, you tak masuk Islam. Agama Islam ni agama lebih baik." Ambo tunjuk kepada dia contoh. Ambo kata dalam agama Kristian, dia tak ada hubungan diplomatik, keselamatan dalam negara, masalah ekonomi begini. Tak ada dalam kitab dia. Kata kami dalam agama Islam ni, barang ni is very very clear. Sangat-sangat jelas agama Islam. Ada sosok. Tapi bapa dia mau tak masuk. Adik kakak sekalian dia jawab dulu. Dia jawab sekata gitu belaka. Ya pertama dia kata tak ada orang mari ajak dia masuk Islam. So, ya kedua dia kata dia duduk dengar lama. Lama dia dengar bahawa orang Islam sendiri kecek, dia kata dalam TV tu apa nama, saya kata apa mufti tu kata dia. Ayah kata dia ayah. Dia duduk sebut bahawa Islam ni tak sesuai untuk masyarakat majmuk. Islam tak sesuai untuk orang Cina. Islam ni tak sesuai. Kita tak boleh nak buat Islam pasal kita ada Cina, kita ada India. Barang ni diratik daripada zaman merdeka pahkarin ni. Menyebabkan orang ni dia menganggapkan bila sebut Islam, Islam ni hak eksklusif orang Melayu. Jadi barang ni insya-Allah hamba nak pecah. Bulan lepas baru ni hamba pergi buat satu seminar dengan orang bukan Islam di Kuantan Pahang, di Hotel Seri Malaysia Hotel. Alhamdulillah orang Cina mari, orang India mari, orang Siam mari, alhamdulillah ramah penuh dalam dewan, penuh sampai melimpah pak keluar. Amo betul kepada dia jaminan sosial Islam untuk masyarakat bukan Islam. Lepas daripada amo betul, alhamdulillah dia kata sebenarnya kita tak tahu, kita tak pernah dengar, dia kata kita tak pernah dengar. Baru dia faham, dia faham bahawa rupanya agama Islam ni kalau dia tak anuk pun tak apa, that is agama Islam ni memayungi dia. Apa yang dia akan dapat berbanding dengan hak dia boleh dah lolo ni, Islam lebih baik lagi. Tapi nak cerita bahawa benda ni tak ada orang buat. Jadi ambonya ambil tanggungjawab walaupun benda ni besar, ambil tanggungjawab, ambo buat. Dan di masjid-masjid di Selangor ni ambo minta bicara dah, ambo kata gini, kalulah gereja ni dia ada missionary Kristian, bapa kita tak ada so bilik, so jawat terkuasa. Tak ada banyak jawat terkuasa masjid ke. Hok ni kebersihan, hok ni makanan, hok ni begoni, hok ni begoni apa semua sekali. Bapa tak ada ketua unit dakwah untuk non-muslim. Alhamdulillah Selangor terima. Jadi dia buat dulu jawatan kuasa. Gapo dia nak buat kerja, dia akan kontak bangun ni hak mau buat. Nah, sini kita akan kumpul pesyarah-pesyarah universiti, dia akan mikir belah mana kita nak menyampaikan Islam kepada masyarakat bukan Islam. Jadi kita akan dalam bentuk metodologi yang yang baik. Jadi patut yang keduanya ambo akan buat sininya tahfiz. Tahfiz ni tahfiz bersama dengan akademik lah, ada SPM apa semua sekali, ambo buat cara sistematik. Sistematik, tapi tahfiz ambo ni tahfiz untuk melahirkan tenaga dakwah untuk non muslim. Belajar, dia belajar sini insya-Allah. Lepas pada dia belajar situnya, satu hari ambo akan hantar pergi ke China.
Dia akan kursus bahasa Cina sana. Dan separuh daripadanya kita akan pergi India. Dia akan belajar bahasa India. Lepas pada tu baru kita hantar pergi Timur Tengah. Dia belajar mantapkan ilmu. Bila dia balik, dia boleh kecek. Islam dengan Buddha ni beza dia gapo, dia boleh kecek dalam bahasa ibunda dia, bahasa Cina. Dia cakap dengan agama Hindu, dia boleh kecek dalam bahasa Urdu, bahasa India. Ambo nak lagu tu. Maknanya kalau berjaya hok ni, ambo mati pun ambo kejar mata rapat. Ha, sebab barang ni tak ada lagi orang buat dalam negara kita, ambo nak buat lagu ni. Jadi untuk melahirkan tenaga-tenaga dakwah sini. Jazakumullah khairan jazak. Dan kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan tayyiban. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma man arada bihadha ad-din khairan fawaffiqhu ila kulli khair wa man arada bihi syarran faqad azizun muqtadirun ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril islam wal muslimin وأذل الشرك والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وانصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكبير الله.